Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara halal bihalal di musola Islamiyah Budihan ini. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kalian Alhamdulillah kita selama bertahun-tahun sudah menghadiri acara pengajian Rebu telah maghrib, pengajian Pekdeh Kitab Riyadhus Shalihin, dan juga Kemis acara Ru'ya dan Santunan Anak Yatim dan Jamaah. Kita menjalankan selama sekitar 12 tahun lebih. Insya Allah amal soleh kita akan diridhoi sama Gusti Allah. Amin. Memang pada minggu pertama bulan Syawal kita selalu mengadakan acara halal bihalal yang biasanya diadakan di keluarga atau organisasi sekolahan. Maka di sini di majelis juga harus mengadakan acara halal bihalal, tidak usah lama-lama, yang penting kita bisa memperoleh fadilah dan barokah dari acara halal bihalal ini. Biasanya di sekolahan atau keluarga ada yang iuran, arisan dan lain-lain, di sini gratis, malah di sini ya tetap dapat rezeki. Ya, halal bihalal mboten bayar, malah gratis dapat barokah. Nah, halal bihalal dapat barokah. Terus kemudian fadilah halal bihalal itu pertama yaitu kita memperoleh barokah silaturahmi dan barokah halal bihalal. Beda dengan seperti biasanya kita fokus ke pengajian dan lain-lain, maka fadilah pertama kita memperoleh barokah halal bihalal dan silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, silaturahmi sunnatun ma'rufatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah, kelakuan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua insya Allah dapat memperoleh fadilah pertama yaitu dapat barokah silaturahmi dan halal bihalal. Semua dosa kita insya Allah akan disucikan sama Gusti Allah. Amin. Amin. Kemudian fadilah yang kedua, kita bisa sekarang fadilah yang keberapa yuk? Disunahkan di Nah, jadi fadilah yang kedua, kita bisa saling memohon maaf dan saling memaafkan agar semua dosa-dosa kita disucikan sama Allah 100%. Amin. Maka saya di sini dalam acara halal bihalal selama bertahun-tahun mengikuti pengajian, memimpin pengajian, kula mohon maaf yang seagung-agungnya, nyuwun pangapunten Kang Agung, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu agar dosa saya dan dosa-dosa ibu dileburkan, disucikan kula 100%, maka kita wajib saling memaafkan. Amin. Maka itu fadilahnya yang kedua. Kemudian yang ketiga ada barokah zakat dan sedekah dari semua para donatur. Walaupun corona di sini tetap ada zakat, ada sedekah yang dibagikan setiap Kamis, walaupun dananya mepet-mepet mau berhenti, tapi nggak jadi berhenti, alhamdulillah bisa bertahan pada setiap Kamis. Kita barokahnya mengaji rutin, akhirnya ada barokah zakat dan sedekah. Ibu-ibu bisa memperoleh sedikit, tapi istilahnya alhamdulillah bisa untuk jajan anak cucunya. Amin Allahumma. Amin. Dan Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah SAW,
Asodako itu burhanun. Sodako itu, sodako adalah bukti keimanan dan kasih sayang. Dengan adanya sodako dan zakat dari para donatur, kita memperoleh fadilahnya, kita dapat rezeki. Donatur juga didoakan rezekinya 70 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Dan fadilah yang terakhir di majelis fikih yakin dan rukyah ini juga dalam halal bihalal ada 5 doa mustajab, doa anak yatim, doa anak terlantar, doa jamaah, janda-janda dan jamaah. Kemudian yang keempat, doa para donatur yang soleh-soleha karena memberi rezeki yang kemis. Dan yang kelima, doa para ulama dan tokoh-tokoh agama. Dengan 5 doa mustajab, kita bisa mendoakan keluarga kita, mendoakan semua para donatur, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, amin, panjang umur, kaya barokah, kaya sehat, kaya rezeki, kaya amal. Semua dosa-dosa kita dan donatur disucikan 100%. Panjang umur dan bahagia di akhirat saja. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu, kami kira cukup tausiah singkat dari saya. Langsung kita tutup dengan doa-doa untuk semua para donatur tanpa terkecuali dan untuk ibu-ibu semua yang hadir agar tadi sukses dunia akhirat. Doanya cukup melayan kata kita doakan semua para jamaah yang hadir dan yang tidak hadir, kita doakan. Kemudian dari Bumbul Permen kita doakan Ibu Haji Ani Koida, kemudian Buning Isti Aro, kemudian Ibu Minus Sepulaga Bumbul Permen, untuk almarhum Bapak Kartono, Haji Ibu Haji Ayul Karjiman, kemudian untuk almarhum Bapak Soekarno, Bapak Karto Diharjo, Bapak Yahya, Ibu Dineng Gunoning, almarhum Ibu Kustiana, kemudian dari Sunan Ampel Ibu Haji Arko Dianto, untuk almarhum Bapak Sumardi, Ibu Supatni, Bapak Sanan Suprapto, Ibu Siti Kulsum, almarhumah Ananda Arini. Kemudian dari Bumbul Permai, Bapak Didi Buning Isti Aro, untuk Mas Ari Prakoso agar penyakitnya dibersihkan sama Gusti Allah, sehat total. Pak Ari Prakoso, ini panas terus, dan sehat total. Kemudian dari Bumbul Permai, Ibu Indah, Bapak Daroji, Bapak Arifin sekeluarga, kemudian Nenila Gusaris, Ibu Haja Luki, Ibu Haja Luki Jerakandus Rosokan Bukulor, untuk Bapak Sumari Almarhum, Pak Sis Tambah Udang, PT Duta Bangsa, yaitu Bapak Haji Sutajianto dan Haji Sunarto keluarga. Kemudian dari Bukul Permai, Ibu Haja Ani Koida untuk almarhum, semua almarhum, Haji Muhammad Toyib, Haji Muhammad Kodi, Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Tole, Bapak Muhammad Ikrom, Haji Anik Latifah, Haji Ruli Fitria, Haji Asfia, Ibu Nur Hasanah, Haji Sunipah, Haji Rofiq. Kemudian dari Sekar Asri, Bapak Haji Ansois keluarga, untuk Ibu Haji Bakri dan Bapak Haji Bakri. Dari Sultan Agung, Ibu Haji Sri Handayani. Kemudian dari Purut, Ibu Nani, Guru SD Purut dan Bapak Nur. Dari Dharma Yudho, Ibu Dwi Nur Wahyuni. Kemudian dari Tembok, sahabatnya Bu En, Bapak Haji Sarkawi dan Bapak Paridas keluarga. Dari Malang, orang tua asuh saya, Bapak Haji Tony, Bapak Haji Dr. Tony, Ibu Haji Endang dan Bapak Irman keluarga dari Bali. Dari Malang, Ibu Haji Isnaini, Mas Rehan, Mas Javier, Tukuman Bulan Purnama, Kafe Tuk. Dan restorannya, mudah-mudahan Ibu Haji Isnaini, Tukumas dan usahanya tambah sukses agar bisa memberi anak yatim dan jamaah lagi dan mengurus. Amin Allahumma. Amin. Ibu Emi Malang, Ibu Emi Malang. Kemudian Mbak Evi Probolinggo untuk Bapak Gustomi keluarga. Kemudian dari Sidoarjo, Bapak Muhammad Dodi, Bapak Muhammad Dodi sahabat saya Al-Kausar, sahabat donatur Bapak Muhammad Dodi,
dari Atkalusar dulu di Kedawung sekarang di Sidoarjo, mudah-mudahan Bapak Muhammad Dodi sekeluarga sukses di akhirat. Sidoarjo lain Bapak Sujan Kembang Nur, dari Jogja Bapak Yudi, kemudian dari Jawa Tengah Ayang Afi sekeluarga, Tante Dewi, Tante Dina, Tante Dina, Tante Esti, Tante Dewi, kemudian Tante Dinar, keluarga Tante Esti dari Jakarta Bapak Saiful, kemudian dari Jakarta lainnya Bapak Heri dan Pak Adi. Sobat Donatur dari Jakarta Bapak Heri dan Bapak Adi, Ibu Sandra, Bapak Adi, Ibu Sandra keluarga. Kemudian dari Krian Ibu Ajan ini dan Bapak Haji Mustafa, agar penyakitnya Ibu Ajan ini segera dibersihkan sama Allah. Bapak Heri penyakitnya segera sehat total. Silakan pisang Bu Susi. Kemudian dari Surabaya Bapak Kasyati. Dari Surabaya Bapak Kasyati, mudah-mudahan Bapak Kasyati sebanyak rezekinya mau mantu agar pernikahan anaknya lancar, tidak ada bencana dan banyak rezekinya sukses dunia akhirat. Tuku Roti Elisa, Tuku Roti Zakia dan Tuku Roti Rian semuanya sukses dunia akhirat. Bila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Kita berdoa.
yang penting itu ya. Sallallahu alaihi wasallam.